Benarkah kalau berdoa membaca salawat dulu? Benar banget. Karena berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, bahwa Nabi SAW melihat ada orang yang berdoa dalam sholat, tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa. Lalu dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, pujilah Allah dan salawatlah kepadaku. Lalu kemudian mintalah. Bahkan Imam Syafi'i ya menganggap bahwa salawat itu rukun doa. Berdasarkan hadis, ya kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap doa itu terhalang sampai diucapkan apa? Dan riwayat yang lain, doa seorang hamba itu terkatung-katung ya antara langit dan bumi sampai diucapkan salam. Berarti selama belum diucapkan salat masih terkatung-katung, Mas. Berarti itu menunjukkan bahwa salawat itu kata Imam Syafi'i wajib. Ya,